cara izinkan madah memulakan acara. Yang berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Amin Nordin bin Abdul Aziz, Datuk Bandar Kuala Lumpur dan isteri. Yang berbahagia Puan Sri Datuk Hajah Rohmah Latif. Yang diraikan mantan-mantan ahli lembaga penasihat Bandaraya Kuala Lumpur dan juga pesara di kalangan ketua-ketua jabatan dan para pegawai di DBKL. Yang berbahagia pengarah-pengarah eksekutif di DBKL. Yang dihormati ketua-ketua jabatan dan para pegawai. Yang berbahagia Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin jemputan yang dimuliakan. Indah berseri bunga kemboja, harum baunya menyentuh hati, menadah tangan memanjakan doa, keberkatan ilahi mohon diberkati. Badan dihormat dan pertama jemputan yang dimuliakan, sebelum majlis ini berlanjutan ke sesi berikutnya, bagi memohon kerahmatan dan keberkatan majlis yang diadakan pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad Asraf bin Muhammad Osman. Dipersilakan untuk bacaan doa. Dan memohon doa agar majlis sanjungan budi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2018 yang diadakan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga ke akhirnya. Allahumma ya Azizu ya Ghaffar, dedikasinya sepanjang perkhidmatan mereka agar diteladani oleh generasi pelapis pimpinan dan warga kerja di BKL seluruhnya ya Allah. Allahumma ya Rahim ya Husain, luaskanlah rezeki kami, lapangkanlah fikiran dan hati kami, panjangkanlah usia kami, mudahkanlah segala urusan kami. Engkau berilah peluang untuk kami berbakti kepada agama, bangsa dan negara di mana juga kami berada ya Allah. Semoga minal hammi wal hazan. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal. Allahumma ya. Semoga majlis yang dilaksanakan pada hari ini dapat mendapat rahmatan ilahi dan terpelihara hingga ke penghujungnya. Sirih junjung bersiap indah, sekapit pinang pembuka kata, datang berkunjung ke majlis meriah. Lebaran sejarah kini bermula. Didik hormat dan para tetamu jemputan yang dimuliakan, pertama sekali, majlis mengambil kesempatan ini bagi pihak penganjur mengalu-alukan kehadiran semua ke Hotel Majestic Kuala Lumpur pada hari ini, Rabu 12 September 2018, bersamaan dengan 2 Muharram 1440 Hijrah, bersempena dengan Majlis Sanjungan Budi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang diadakan penuh kilang gemilang ini. Untuk makluman, majlis yang diadakan pada hari ini adalah bagi meraikan serta menzahirkan penghargaan kepada mantan ahli-ahli Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur dan juga pesara di kalangan ketua-ketua jabatan dan para pegawai kanan di BKL di atas sumbangan serta himmat bakti yang telah ditaburkan demi kemajuan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dicintai ini. Istimewanya pada majlis kali ini, yang mana turut kita raikan adalah yang berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Amin Nordin bin Abdul Aziz, Datuk Bandar ke-11 yang telah berkhidmat di DBKL selama 40 tahun 3 bulan. Tuan-tuan dan puan, selamat datang ke Majlis Sanjungan Budi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Didik hormat dan pertama jemputan yang dimuliakan, sudilah tuan tampil ke depan, tampil ke depan menyambut salam. Sudilah tuan berikan ucapan, ucapan aluan pemanis kalam. Untuk itu, majlis kini dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Dato' Haji Mustafa Muhammad Noh, pengarah eksekutif urusan DBKL untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya. Yang berkaitan Sri, Puan Sri Dato' tuan-tuan dan puan-puan yang dimaksud sekalian, majlis pada hari ini, pada malam ini sangatlah istimewa buat pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang berbahagia Tan Sri Haji Muhammad Amin Nordin bin Haji Abdul Aziz, selaku Datuk Bandar Kuala Lumpur yang ke-11. InsyaAllah bakal bersara pada 30 September tahun 2018 setelah memberi perkhidmatan selama 40 tahun, 4 bulan
MC sebut ya, 12 tambah 1, 3 ke 3 Tansri bekerja pada usia 23 tahun. Sampailah Tansri berusia 23 tahun. Ada rekod setakat ini. Naik daripada usia yang muda umur 23 sampailah umur 63 tahun. Menjangkau 40 tahun, 4 bulan di dalam Dewan Pandai Kelompok. Pastinya banyak pengalaman dan peristiwa penting yang tak dapat dilupakan dan boleh diceritakan sebagai panduan bersama. Setelah melalui pelbagai tahap kepimpinan yang berkentasi, ternyata cekal, sabar dan sanggup menghadapi cabaran dan dugaan dalam dunia perkhidmatan, memberikan perkhidmatan secara tulus dan ikhlas pada penduduk Bandaraya Kelompok. Hanya mereka yang pernah melalui fasa-fasa kepimpinan seperti Tan Sri sahaja yang dapat merasai, memahami betapa bukan mudah untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin sebuah organisasi sebesar Dewan Bandaraya Kelompok. Sesungguhnya banyak kejayaan telah dicapai sepanjang yang Tan Sri mencurahkan bakti selama 40 tahun 4 bulan di Dewan Bandaraya Kelompok. Secara pribadi, kejayaan yang impikan tidak mungkin direalisasikan tanpa adanya seorang pemimpin yang dapat menyembelihkan dan menyatukan idea warga di BKR sehingga membuahkan kejayaan seperti yang dicapai sekarang. Kami, pegawai-pegawai kanan yang berkhidmat di bawah sediaan Dewan Tansri, banyak belajar dan menimba ilmu berkaitan dengan pengurusan bandaraya daripada yang berbagai Tansri. Terima kasih yang tidak terhingga di atas segala tunjuk ajar dan pengorbanan yang berbagai Tansri dari segi masa, keringat dan idea untuk menyumbang ke arah keharmonian dan keceriaan bandaraya. Kepada semua yang meraihkan pada malam ini, Yang Berhormat Tan Sri, Yang Berhormat Datuk, Yang Berhormat Datuk dan Datin, pastinya akan merindui suasana persekitaran kerja dan rakan-rakan sepejabat. Ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada proses penyesuaian diri dengan fasa kehidupan baru sebagai seorang pesara. Saya percaya persaraan dalam perkhidmatan tidak bermakna berakhirnya berakhir segalanya, malah ini adalah peluang dan langkah permulaan ke suasana yang baru. Saya yakin Yang Berhormat Tan Sri, Datuk-Datuk, Endraikan sudah pun membuat persediaan untuk menghadapi alam persaraan. Sekali lagi, selaku penganjur majlis pada malam ini, saya mengucapkan selamat persara kepada semua yang terlibat dan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang diraihkan pada malam ini atas jasa dan terima bakti yang menjadi kelompok sebagai sebuah bandaraya. InsyaAllah bertaraf dunia. Sumbangan usaha yang telah diberikan pastinya akan terus dikenang dan persahabatan yang terjalin tidak akan berhenti di sini, malah ianya akan berterusan. Saya mendoakan semoga Yang Berhormat Tan Sri, Yang Berhormat Datuk, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan akan terus dikurniakan kesihatan yang baik dan rezeki yang berpanjangan dan berbahagia di samping keluarga. Ucapan sahabat juga diucapkan kepada pasangan tetamu pada malam yang diraihkan dan ahli keluarga yang telah selama ini begitu setia mengarungi hidup bersama dan berkorban ketika pegawai-pegawai dan juga Tan Sri berkhidmat dengan Dewan Pandai Kelompok siang dan malam tidak kira waktu dan masa. Akhir kata, kesempatan ini saya menegakkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang diraihkan dan semua yang hadir pada malam ini. Semoga majlis sambungan sanjungan budi menjadi kenangan yang manis buat anda semua. Akar teratai melilit kasih, teratai tumbuh di hujung taman. Kalungan budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Putri kayangan menyunting bunga, bunga disunting di hening pagi. Di dalam hati takkan lupa bagai rambut bersih permati. Sekian ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Yes,
kok semua. Oh,
Mata sudah kabur, apabila kulit sudah kedut, apabila kita suka selalu tidur, apabila kita diberi makan bubur, apabila kita selalu uzur, itulah tanda hendak kubur. Dato' Mus kada pantun, saya ada 5 pantun. Sebab saya nak lawan Dato' Mus yang lagi sorang tadi pantun banyak sangat, jadi saya siapkan 5 pantun lagi. Kalau mencari tempat mandi, pertama teluk, kedua tasik. Kalau mencari calon untuk pengganti kami, pertama elok, kedua hendaklah menarik. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada silap dan salah, jangan disimpan dalam hati. Dari mana nak ke mana, tinggi rumput dari padi. Tahun mana, musim mana, dapat kita bertemu lagi. InsyaAllah. Oh, dah habis. Satu lagi. Jika ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, InsyaAllah boleh kita berjumpa lagi. Dan akhir sekali, buah durian biji selasih. Sekian dan terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, walaupun saya ini telah bersara, saya juga ingin mengingatkan diri saya dan tuan-tuan yang telah bersara itulah. Kita ni tak boleh duduk diam, kita kena jaga kesihatan kita. Kita tak boleh fikir tentang anak lah, tentang apa perkara-perkara yang merumitkan. Kita kena sentiasa happy dan sentiasa senaman, menjaga diri, kena membaca. Buat kata tu Mahdi lah, kita kena sentiasa bergerak aktif, membaca untuk menjadikan fikiran kita ni tak nyanyok. Jadi saya rasa itu memang prinsip yang kita perlu ambil, aktif, sentiasa berhubung dengan kawan-kawan untuk menjadikan kita. Sebab apabila kita berhubung semula dengan kawan-kawan lama kita, dengan classmate kita, dengan university mate kita, jadi kita ada kontak, ada pertukaran pendapat dan sebagainya, dan ini akan menjadikan kita lebih ceria. Saya rasa lah, menjadikan hidup kita lebih bermakna. Dan macam saya ni, kaki golf, saya rasa saya akan banyak lebih kat padang lepas ini.
Jadi kalau Datuk Azman ajak tu, saya bila-bila masa saya akan turun. Tapi jangan cemburu sebab saya boleh main Isnin, Selasa, Rabu, bukan saja Sabtu, Ahad. Jadi saya memang, bagi saya memang looking forward untuk bersara. Jadi apa bila menteri kata, saya dengar you nak bersara. Memang UIB, bila-bila saya boleh memberi letak jawatan. Jadi saya memang, dia silap tanya pada saya tu. Saya terus cekup apabila dia bagi tawaran. Sebenarnya tak ada lagi saya nak tunda-tunda. Sebab dan apabila sebulan lalu saya kata, boleh ke saya bagi notis? Tunggu dulu, saya belum ada calon. Jadi sebulan lepas tu dia dah ada calon lah, ya. Dan saya pun tak pasti, saya cuma dengar Datuk Nur Hisham. Namun begitu, saya mengucapkan terima kasih lah kepada Yang Amat Menteri yang telah memberi kepercayaan kepada kita. Dan Yang Amat Kuala Lumpur, beliau sangat memahami isu-isu di Kuala Lumpur. Dan saya rasa beliau akan dapat memacu Yang Amat Kuala Lumpur dan lain-lain organisasi dalam pembangunan di Barat Persekutuan nanti. Begitu juga, saya juga mengucapkan setinggi penghargaan kepada bekas Menteri kita Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Adnan, yang juga telah banyak memberi perkhidmatan yang cermalan kepada Kuala Lumpur, khususnya dalam pelbagai di segi perumahan, di segi pembantu rakyat dan sebagainya. Saya rasa, dan dia telah juga membantu kita mendapatkan jawatan-jawatan yang tinggi di Dewan Negeri Kuala Lumpur. Saya rasa tanpa dia, kebanyakan jawatan-jawatan besar itu tidak akan diperolehi. Tetapi dengan bantuan dia juga, Dewan Negeri Kuala Lumpur telah mendapat satu tahap yang agak baik, yang mempunyai satu karier kepada semua pegawai daripada pelbagai jawatan. Dan saya percaya ini satu rezeki kepada kaki kerajaan Dewan Negeri Kuala Lumpur, kerana kita adalah close service. Jadi kita bergantung kepada jawatan-jawatan tersebut untuk naik pangkat dan sekurang-kurangnya bersara pada grade Jusa C ataupun grade 54. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Tengku Adnan. Jadi saya tak merancang untuk berucap lebih panjang. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Penganjur kerana dapat menganjurkan majlis seperti ini, dan kepada sampaikan kepada seluruh pegawai dan kaki tangan Dewan Negeri Kuala Lumpur, saya sangat rasa gembira bertugas dengan tuan-tuan dan puan-puan semua daripada peringkat atas sekali dengan peringkat bawah. Saya boleh bergaul dengan mereka. Saya tak ada, kepala saya ni tak ada rasa I like that fella, I don't like this fella, tak ada. Jadi kalau saya ni tanya Encik Saharudin, kalau saya bagi markah pun sama, kerana bagi saya mereka tu sama taraf, sama boleh memberi sumbangan yang terbaik kepada Dewan Negeri Kuala Lumpur. Dan saya sangat happy bertugas dengan tuan dan perempuan semua. Saya tak ada regret satu apa pun bekerja dengan Dewan Negeri Kuala Lumpur. Saya rasa saya sendirilah bersyukur kerana dapat bertugas di satu organisasi yang begitu baik dan disegani, dan banyak sebenarnya memberi perkhidmatan kepada penduduk Kuala Lumpur, khususnya kepada Malaysia amnya. Jadi itu saja daripada saya. Sekali lagi saya ucapkan dan terima kasih. Saya mohon banyak maaf jika sepanjang perkhidmatan saya itu ada banyak silap, kesilapan dan sebagainya. Keputusan yang saya buat kadang-kadang betul, kadang tak betul, dan saya ambillah itu sebagai satu pedoman untuk kehidupan saya di masa akan datang. Cuma saya berdoa sebenarnya Datuk Mustadi, kita semua diberi kesihatan yang baik, terus diberi kenikmatan, kebahagiaan dan kekayaan bersama anak-anak. Saya ada cucu 10, mungkin bertambah lagi. Walaupun Datuk dia masih sihat sebenarnya, tapi nak cakap tu susah sikit lah. Tapi saya sayang dia, isteri saya. Jadi saya blessed. Kalau saya terfikir, kalau saya kahwin dengan beberapa girlfriend saya dulu, mungkin saya tak jadi Datuk Anak. Oleh kerana saya kahwin dengan dia, saya dapat jadi Datuk Anak. Jadi itu saya ingat mesti. Jadi kepada tuan-tuan dan puan, saya cuma nasihat saya, jaga isteri kita tu. Isteri kita tu adalah emas. Tak boleh dibanding dengan wang dan sebagainya. Dia lah susah sakit senang semua dia dengan kerja. Jadi sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.